kan tadi aku keasikan nyanyi. Oh iya, namaku Ivong. Nah, teman-teman harusnya tahu dong ini bulan apa. Benar sekali, ini bulan Agustus. Nah, bulan Agustus Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Teman-teman pasti sangat tahu kalau di masa pandemi ini kita perlu sekali imun yang tangguh. Nah, teman-teman bisa kok makan makanan yang sehat agar kuat dan tangguh. Nah, video kali ini aku ingin sekali mengajari kalian masak yang enak tapi juga sehat. Nah, langsung aja lihat videoku. Nah, sekarang ayo kita buat chicken cordon bleu. Bahan-bahannya adalah bawang putih bubuk, oregano, garam, lada, ayam cincang 250 gram, daging ham, keju mozzarella, tepung roti, dan 1 telur ayam. Masukkan 1 sendok teh garam, 4 sendok teh bubuk bawang putih, 1/2 sendok teh lada ke dalam ayam cincang. Potong daging ham kecil-kecil, masukkan ke dalam ayam cincang. Jangan lupa oregano dan aduk hingga merata. Potong kejunya kecil-kecil dan sisihkan. Kemudian kocok telur hingga merata. Nah, sekarang aku ingin membentuk cordon bleu-nya menjadi boneka salju. Siapkan plastik, tuang 2 sendok makan adonan ke atas plastik. Pipihkan, masukkan keju. Bulatkan adonan untuk membuat badan dan kepala. Ingat ya, kita perlu membuat 2 bulatan. Masukkan adonan ke dalam telur. Olesi adonan hingga merata menggunakan telur. Gulingkan adonan ke dalam tepung roti. Pastikan tepung roti menempel hingga merata di adonan. Rapikan lagi adonan hingga bulat. Ulangi langkah tadi untuk membuat kedua tangannya. Olesi sedikit minyak ke teflon agar tidak lengket. Masukkan semua adonan boneka salju. Nah, kita tak perlu menggorengnya ya. Jadi, kita hanya perlu memanggangnya. Jadi, dia sehat. Jangan lupa balik-balik adonannya hingga matang merata. Ayo kita rakit boneka kita dengan bantuan tusuk gigi. Kita boleh menambah aksesorisnya dengan cara menambahkan bendera kita. Rapikan. Jadi deh. Lupa matanya. Tada! Berikutnya adalah kita akan memasak sayuran. Potong wortel dan buncis, potong kentang jadi 4 bagian, potong-potong brokoli. Masukkan air dalam kukusan, lalu kukus sayuran. Sayuran yang dikukus itu juga sehat loh. Semakin warna-warni makanan kita, semakin banyak kandungan gizinya. Tata sayurnya di atas piring. Nah, ini dia makanan sehat dan seimbang. Ada sayur sumber serat dan vitamin. Ada lauk sumber protein. Ada karbohidrat dari kentang sumber energi. Nah, sudah jadi nih chicken cordon bleu. Nah, ini kan sehat, ada sayurnya. Nah, ini dia cara membangun imun yang tangguh. Merdeka! Ayo kita coba belah. Wow, sudah matang. Jangan lupa makan sayurnya dan cordon bleu-nya ya. Mantap. Salam sehat.